Ya. Dari hasil olah TKP ada barang yang dicurigai dan bisa dikemungkinan ini diduga racun dan. Kira-kira racun ya? Siap. Oke, langsung amankan barang bukti. Saya lapor pimpinan. Siap. Didapat juga dugaan racun sisa yang dibuang di tempat sampah. Antara di pupuk tempat apa itu kopi itu sama yang dapat tempat sampah itu mirip. Saksi yang melihat suami korban datang ke warung ini ya kan pagi hari, ya kan pada hari Kamis itu. Terus ada keterangan saksi dari pihak rumah sakit. Dugaan kuat adalah pelaku adalah suami korban. Lanjutnya tim Resmob menjemput pelaku atau tersangka tim Gresik. Istirahat, cepat, gerak. Baik, rekan-rekan, saat ini tersangka sudah diketahui keberadaannya. Di sana ada rekan kita yang sudah menunggu. Untuk itu setelah ini kita bisa langsung ke lokasi dan untuk melakukan penangkapan. Telepon semuanya, bro. Siap. Ada, Pak, di rumah, Pak. Di rumah, ya, ada, di rumah, Pak. Ya, betul, di rumah, Pak. Di sini, Pak. Oke, langsung, bro. Siap. Mana rumahnya, bro? Iya. Oke. Ada orangnya, ya. Ada, Pak. Dengar, ya, yakin, okay. Ya. Iya, betul, Pak. Ayo, terus. Ya. Kamu yamin, kamu? Bener kamu Yamin, kamu tahu nggak sekarang keadaan istrimu? Gak tahu. Kamu tahu nggak istrimu di rumah sakit sekarang? Gak tahu. Hah? Mana kamu? Kamu jangan-jangan yang racun istrimu ya? Gak. Yamin? Hah? Yang bener kamu? Bener kamu? Gak jujur kamu? Pemata lah Pak! Cakap Pak! Berdiri Pak. Mobil Pak. Belakang Pak. Dengan si korban yang kedua itu berdekatan atau gimana? Berdekatan. Jadi ini warung korban. Ini rumah korban ya. Boleh tunjukkan, Pak? Oke. Okay. Oh, ini rumah korban ya? Rumah korban satunya ada mobilnya. Ini yang NAN itu ya? Oh, AN. Kalau yang ini memang rumahnya OP ini ya. Jadi istri dan tersangka ini sebelumnya tinggalnya di sini ya. Kecemburuannya sih, Bu Banjo. Iya. Kecemburuan. Iya. Iya, dia itu enggak was yang kayak ngono, karena enggak ngelakon nih mbak. Enggak mau saya memaafkan, terus terang jujur saya enggak mau, saya sakit hati. Sampai kapanpun ibu enggak mau? Enggak mau, saya juga enggak mau kembali. Enggak mau ikut campur soal masalah pribadinya, cuman jangan sampai orang lain yang menjadi korban gitu aja. Ya, 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kemudian kita pasangkan pasal 53 karena posisinya memang sekarang tidak ada orang yang mati. Nah, orang tidak mati ini bukan karena kehendak tersangka tidak selesai melakukan perbuatannya, tapi tersangka yang tidak berhasil melakukan perbuatannya ini karena tim dokter yang cepat melakukan penanganan dari aparat kepolisian yang cepat mengambil tindakan di lapangan dan Min, memangnya kamu itu ada masalah apa toh? Sampai-sampai kamu ini pergi dari rumah. Aku pergi dari rumah itu bukan karena kemauanku, Mas. Tapi Lastri yang mengusirku. Aku juga nggak tahu pasti kenapa Lastri bisa marah kayak gitu, Mas.